Kepolisian sektor Kota Kisaran bekerja sama dengan Serikat Media Siber Indonesia membagikan 1.000 masker kepada sejumlah pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintas di inti Kota Kisaran, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Satu persatu pengendara dihentikan diberi masker gratis bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan. Pembagian masker dipimpin langsung oleh Kapolsek Kota Kisaran, Ibtu IR Sitompul, serta jajaran bersama Serikat Media Siber Indonesia. Selain membagikan masker, tim gabungan berharap pentingnya menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19 yang sedang mewabah saat ini di Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tujuannya untuk membudayakan penggunaan masker dalam pencegahan COVID-19 yang sampai saat ini mewabah di Kota Kisaran. Kita memberikan pembagian masker ini sasarannya kepada yang tidak menggunakan masker, kemudian kepada masyarakat yang sudah sadar juga dalam menggunakan masker, kita berikan juga sebagai masker cadangan. Pelaksanaan pembagian masker sebenarnya oleh Polsek Kota Kisaran ini sudah beberapa kali, ya. Dan untuk selanjutnya nanti kita juga akan tetap melakukan pembagian masker koordinasi juga dengan relawan COVID-19 dan Kopicap Kota Kisaran. Dari Kisaran Sumatera Utara, Deni Tambunan, Tribrata TV. Salam Tribrata.